Emang tadi siapa aja yang masuk mantan-mantan kamu? Semuanya. Yakin semuanya? Yakinlah. Yang merah. Sono masuk juga. Iya, semuanya kan terlihat di sini. Yang sononya lagi masuk juga. Dari ujung ke ujung sampai ke sana pada masuk. Masuk semuanya. Oh, gitu. Iya. Oh my Ini apa god. sih tertat-tertat? Oh, yang di Kurang Korea juga. Oh my god. Iya. Semuanya masuk. Kan kita kan best friend. Yakin sudah semuanya. Yakin. Yakin sudah semuanya. Yakin. Yang ayo. Dari Ayo, eh. Yakin, yakin udah habis semuanya kok. Yakin. Ayo kita sebar undangan. Cepat. Masih ada satu yang belum katanya. Ada. Kalian mah gak ngerti. Kan yang punya ruangan aku. Oh iya. Yeah. Ya ya ya, udah. Iyalah. Udah. Wes, udah ketemu semua kan? Yuk kita ya. Resmikan. Yuk kita resmikan, guys, buat teman-teman aku, para-para Ih, partner kalian. aku. Ih, kalian aja yang enggak tahu. Eh, bukan mantan ya. Ini barisan partner ya. Kalian Ya. aja nggak tahu padahal Eh, gimana? Eh, kita hari ini ngerumpi yuk. Yuk, 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 yuk. ngerumpi apaan? Yuk. Eh, Ih, gimana kamu di Jepang rasanya? nggak hari ini? Enggak. Enggak. Yakin kamu nggak di spam hari ini? Enggak. Tanya aja, nggak ada yang nyepam di sini. Karena hari ini emotikonya ketawa semua. Nggak tahu. Kok di tempat kamu nggak di spam ya? Di tempatku di spam loh. Nggak ada di sini, nggak ada spam di sini. Kan orang-orangnya pada baik semuanya. Udah insap. Tadi aku habis nyanyi itu, guys. Bila waktu telah berakhir. Itulah pokoknya. Yang menjadi temanmu adalah amal. Itu. Apa? Sumpah Serius, sih. seru yuk kita kumpul bareng yuk 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 yuk. Kita menyebarkan undangan yuk 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 yuk. Aku mau pakai bajunya itu kayak zebra cross. Ntar kamu dilindas motor kalau zebra nggak cross. apa-apa kan sekalian biar bisa fashion week. Eh, oh di tempatnya Mas Adi lagi tawuran ya. Di tempatku damai. Udah sekarang udah aman Di tempatku sekarang. lagi damai dong. Mas Adi Mas ada papi. Papi siapa? Papi Sukimin. Gak ada TikTok, boy. Papi Kim dong. Iya. Itu kan mertua kamu. Iya kan itu bapakmu. Iya guys, kenapa guys? Kalian tuh kenapa? Eh, kamu Tadi udah nyebut apa? Katanya kamu gibahin aku ya sama Abi. Iya, kan aku gibain kamu. Aku tuh ngomong sama si Abi kalau aku bentar lagi mau menikah. Itu bukan gibah namanya. Iya, kan itu kan nggak ada orangnya. Aku ngomong kan nggak ada orangnya. Aku ngomong kepada si Abi karena kita itu mau menikah. Kan itu pakai gaun pengantin itu. Warna putih. Terus dia sudah rela kah?
Ya, karena mereka nggak ada yang rela. Makanya mereka semua pada buntutin aku. Nggak rela kalau kita bersama. Terus kamu mau berjuang nggak untuk aku? Berjuang lu kira mau 17 Agustus. Kok kamu seperti itu sih, Ayang? Ya emang kamu ini apa? Kan aku makhluk Tuhan yang paling seksi. Nggak jadi. Ayo lanjut. Ya kita ngegibah yuk yang masalah unfollow. Itu gimana ceritanya, Rame Cil? lagi ntar. Pokoknya kalau belum Eh, kalau kamu nggak kasih tahu aku kalau kamu di unfollow, aku nggak tahu loh kalau aku ternyata juga di unfollow. Aku juga nggak tahu. Gue itu tiap malam selalu patroli di following aku. Siapa yang unfollow aku kelihatan. Makanya itu pagi-pagi aku kasih tahu kamu. Eh, ternyata kamu udah di unfollow juga. Eh, kamu tadi kan kasih tahu ke aku kan, katanya kamu tuh di unfollow, terus aku cek. Nah, ternyata aku juga. Eh, ternyata banyak yang unfollow dia. Masa loh? Dia nggak pernah ngecek-ngecek itu, guys. Aku selalu aku cek tiap malam. Iya, kenapa ya dia unfollow kita? Karena kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Oh, begitu. Kenapa kok tidak dibutuhkan lagi? Sebelumnya apa kita dimanfaat? Eh, apa? Tahu tuh kan kamu pinter. Aku nggak tahu salah aku apa, kenapa aku di unfollow. Karena kamu sudah tidak berguna lagi, sayang. Kan kamu juga lebih tidak berguna sebenarnya. Sebenarnya kamu sih yang lebih banyak diperalat. Ya, hitung-hitung membantulah sesama saudara kita yang membutuhkan. Membantu kok banyak banget. Ya, tidak apa-apa lah. Kenapa kamu nggak boleh jahat? Dia yang lebih jahat mempermanfaatkan kamu. Aku tidak dipermanfaatkan. Karena kamu itu terlalu bodoh, Besti. Ya, aku bukan terlalu bodoh. Aku tuh diam sebenarnya menahan semua ini. Kamu tidak tahu ya betapa kejamnya dunia ini. Hasbel. Ya udah, kalau dia unfollow berarti kita harusnya Nggak usah ketemu lagi, ngapain? Iya. Setelah sekian lama kamu kok anggap tiba-tiba aku tahu semuanya. Dan ternyata kenapa kamu tidak memberitahuku sejak lama ketika kamu di unfollow? Apakah kamu baru tahu? Karena baru semalam, kemarin-kemarin belum. Karena berarti barengan dong. Kayaknya dia iri dengan kepopuleran Wasu. Wasu? Sedang. Sedang. Wasu berjaya di kaki kuda. Iya, semoga. Ini ngung gitu. Hei, kok udah? Bukan udah dubu? Kenapa udah? Bukan. Bukan udah Dubai, woi. Jangan ngadi-ngadi. Kita tidak